Hai, hai Miss Lopa, kembali lagi di channel Miss Cherry Miss. Yap, dear, kali ini Miss kembali lagi menyapa kalian semua tepatnya dengan sesi daftar populer para aktor dan aktris China. Lebih tepatnya, pada video kali ini kita sama-sama akan membahas top 13 aktris China tanpa operasi plastik. Jika di Korea, kita memiliki deretan aktris yang terkenal dengan kecantikannya yang natural sejak ia lahir, seperti Suji, Jun Ji Hyun, Kim Tae maupun Song Hye Kyo. Nah, di China sendiri tak mau ketinggalan, siapa saja ya, check it out. 1. Lu Yifei. Yap, Miss Lopa, nama aktris cantik Lu Yifei ataupun juga dikenal dengan nama Inggrisnya yakni Crystal Yu merupakan salah satu aktris asal negeri tirai bambu yang terkenal dengan kecantikannya yang alami sejak ia lahir. Dan aktris ini merupakan aktris yang telah berkarir cukup lama dalam dunia entertain China dikarenakan ia pun telah debut dalam usia yang cukup muda. Berbagai judul drama maupun film telah ia bintangi dan rata-rata mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Selain jago acting, aktris ini pun sangat jago dalam bidang modeling maupun menyanyi. Bahkan di China sendiri, ia pun mendapatkan julukan yang sangat spesial, yakni Fairy Sister. Kemudian, salah satu prestasinya di kancah internasional yang sangat viral serta sangat banyak diperbincangkan, yakni ketika ia pun berhasil terpilih untuk memerankan karakter Mulan dalam film live action Mulan dari Disney. 2. Zhao Ling. Nah, si cantik Zhao Ling merupakan aktris yang sangat luar biasa populer, bahkan telah membintangi banyak sekali judul drama maupun film, dan ia pun dijuluki sebagai ratunya rating drama China. Hal itu pun tak sembarangan disematkan kepada si cantik ini, dikarenakan memang pada faktanya bahwasannya drama apapun yang ia bintangi pasti akan sukses besar serta meraih rating yang tinggi. Selain itu, aktris Zhao Ling juga dikenal dengan nama lain yakni Janilia Zhao. Dirinya merupakan aktris kelahiran Tiongkok, tepatnya tanggal 16 Oktober tahun 1987 dan saat ini ia berusia 33 tahun. Tetapi meskipun telah berusia 33 tahun, sepertinya kecantikan dari Zhao Ling pun tak pernah berubah sejak ia debut hingga sampai saat ini. Karena itulah ia pun dijuluki sebagai pampir dikarenakan ia pun tak terlihat menua sama sekali. 3. Nili Rabadil Murad. Kalau berbicara soal kecantikan aktris China, nama Nili Raba pun tak dapat terlewatkan dari daftar ini dikarenakan ia merupakan salah satu aktris China yang diakui sebagai aktris China tercantik. Bahkan namanya pun beberapa kali menempati peringkat ke-1 untuk daftar wanita Asia tercantik dan juga mengalahkan aktris-aktris Asia lainnya dari berbagai negara seperti Korea, Thailand maupun Indonesia. Pastinya siapapun yang melihat aktris Nili Raba maka sangat setuju dong bahwasanya ia memiliki struktur wajah yang sangat tegas serta sangat unik. Kecantikannya pun terlihat berbeda dengan aktris-aktris China lainnya, tetapi hal itulah yang menjadi kelebihan serta keunikan dari Nili Raba. FYI, Nili Raba merupakan aktris kelahiran Tiongkok, tepatnya tanggal 3 Juni tahun 1992 dan saat ini ia berusia 29 tahun. 4. Tang Wei. Yap, dear, selanjutnya ada aktris Tang Wei yang merupakan aktris kelahiran Tiongkok, tepatnya tanggal 7 Oktober tahun 1979 dan saat ini ia telah berusia 41 tahun. Tetapi meskipun telah memasuki kepala 4, tetapi sepertinya kecantikan dari seorang Tang Wei pun tak pernah berubah sejak ia debut hingga sampai saat ini. Sehingga tak heran para netizen pun menyebutnya sebagai salah satu ikon kecantikan yang sangat natural. Bagi kalian yang telah mengikuti dunia perfilman Mandarin sejak lama, pasti sangat kenal dengan Tang Wei. Dikarenakan ia merupakan salah satu aktris yang paling bersinar asal China. Ia pun pernah beradu akting dengan aktor tampan asal Korea Selatan yakni Hyun Bin dalam sebuah film romantis yang berjudul Let Autumn pada tahun 2010 silam. So guys, tak mengherankan bahwasannya kecantikannya mendapatkan apresiasi dari para netizen. 5. Yang Mi. Nah, Miss Lopa, selanjutnya ada aktris Yang Mi yang merupakan salah satu ikon yang sangat legendaris kalau kita berbicara tentang kecantikan dari aktris China. Kecantikan dari seorang Yang Mi sering disebut layaknya boneka dikarenakan ia memiliki struktur wajah yang tegas, kecil, serta memiliki bentuk badan yang sangat sempurna.
Selain sebagai seorang aktris serta seorang model yang juga sangat jago dalam bidang menyanyi. Dan ia merupakan aktris kelahiran Tiongkok tepatnya tanggal 12 September tahun 1986 dan saat ini ia berusia 34 tahun. Sejak yang Mi debut, ia pun telah dikenal serta disoroti karena kecantikannya yang sangat luar biasa. Dan sampai saat ini, sampai usianya 34 tahun, kecantikannya pun tak pernah menua serta tak pernah berubah sama sekali. Bahkan hari ke hari ia pun terlihat semakin cantik. 6. Tiffany Tang. Yap guys, selanjutnya ada aktris sekaligus model yakni Tiffany Tang yang juga disorot karena kecantikannya yang natural serta alami. Tiffany Tang merupakan aktris kelahiran Tiongkok tepatnya tanggal 6 Desember tahun 1983 dan saat ini ia berusia 37 tahun. Netizen sangat setuju bahasanya kalau sudah berbicara tentang kecantikan aktris wanita asal China, maka nama Tiffany Tang tak dapat dilewatkan sama sekali. Apalagi selama ini ia pun dijuluki sebagai boneka Barbie dikarenakan wajahnya sangat cantik. Apalagi kalau kita membahas tentang aktris multi-talenta, maka Tiffany Tang pun pasti akan masuk dalam daftar tersebut. Dan Tiffany merupakan salah satu ikon industri selama 2 dekade terakhir. Setiap film maupun drama yang ia bintangi pasti akan mendapatkan antusias yang sangat tinggi dari masyarakat yang tak ingin melewatkan apapun karya-karya terbarunya. 7. Liu Shishi. Nah, Miss Lopez, selanjutnya ada aktris Liu Shishi yang juga dikenal dengan nama Inggrisnya yakni Cecilia Liu yang merupakan aktris serta balerina asal Tiongkok, di mana guys kecantikannya pun telah terkenal sejak ia debut sampai saat ini. Sedangkan aktris cantik Liu Shishi atau Cecilia Liu merupakan aktris kelahiran Tiongkok tepatnya tanggal 10 Maret tahun 1987 dan saat ini ia berusia 34 tahun. Selain wajahnya yang sangat cantik, ia pun juga dikenal dengan bentuk tubuhnya yang terlihat sangat ideal dikarenakan ia juga merupakan seorang balerina asal Tiongkok. Tak main-main, bahkan kecintaannya pada bidang balet telah ia geluti sejak ia masih muda serta masih menimba ilmu di Beijing Dance Academy. Selain itu, ia pun juga dikenal sebagai aktris yang telah menjadi brand ambassador berbagai merek-merek ternama serta merek mewah dunia. 8. Tong Lia. Nah guys, selanjutnya ada si cantik Tong Lia yang merupakan aktris kelahiran Tiongkok tepatnya tanggal 8 Agustus tahun 1984 dan saat ini berusia 36 tahun. Tong Lia menempatkan dirinya sebagai salah satu aktris tercantik asal China di mana ia pun tak dapat terlewatkan kalau kita membahas tentang ikon-ikon kecantikan yang sangat legendaris. Kalian ingat dong dengan drama yang sangat populer yakni drama Unforgettable Love yang dibintangi aktris Tong Lia bareng aktor Jerian? Nah, sejak saat itu nama Tong Lia pun berhasil memuncaki trending serta menjadi terkenal dikarenakan drama itu pun meraih rating yang sangat tinggi. Di mana dalam drama populer itu, ia pun berperan sebagai seorang gadis biasa di mana ia pun menghabiskan satu malam dengan seorang pria kaya raya. Tetapi ternyata ia pun tak pernah mengatakan yang sebenarnya bahwasanya ia pun telah mengandung serta melahirkan anak dari pria tampan tersebut. 9. Guan Xiaotong. Nah guys, Guan Xiaotong sendiri merupakan aktris yang mendapatkan gelar khusus dari para netizen serta masyarakat China, yakni The Nation Doctor atau Anak Perempuan Nasional. Tentu saja, gelar The Nation Doctor tak sembarangan disematkan kepada si cantik ini. Hal itu dikarenakan serta didasari oleh kecantikan serta prestasinya yang sangat luar biasa pada bidang entertainment China. Sehingga seluruh orang tua di China pasti sangat menginginkan anak perempuan layaknya seperti Guan Xiaotong. Bakat keartisan si cantik ini pun telah terlihat sejak ia masih kecil, dikarenakan ia dulunya juga merupakan aktris cilik dan ia juga berasal dari keturunan keluarga seniman. Sehingga tak heran guys, bakat-bakat seninya pun telah tumbuh sejak ia masih belia. Hal itu pun terbukti sampai saat ini Guan Xiaotong pun telah membintangi berbagai judul drama maupun film yang sangat populer. 10. Yao Luse. So guys, selanjutnya ada si cantik serta cute yakni Zhao Luse yang merupakan aktris China yang sangat populer saat ini. Bahkan banyak saat ini para penggemar drama China mulai tertarik untuk menonton drama China dikarenakan menonton drama-drama yang pernah dibintangi oleh Zhao Luse. Tak dapat terbantahkan, setiap kali ia memerankan karakter dalam drama-drama yang ia bintangi, baik drama kostum maupun drama modern, maka penggemar akan sangat jatuh hati terhadap karakternya dikarenakan ia memiliki ciri khas yakni wajahnya yang sangat cute serta sangat menggemaskan. Tetapi juga sangat cantik. FYI, Zhao Luse merupakan aktris kelahiran Tiongkok tepatnya tanggal 9 November tahun
tahun 1998 dan saat ini ia berusia 22 tahun. Meskipun tergolong masih sangat muda, tetapi Zhao Lusu memiliki bakat dalam berbagai hal, terutama akting serta bernyanyi. 11. Gao Yuanyan. Nah guys, next ada si cantik Gao Yuanyan yang merupakan aktris senior kelahiran Tiongkok tanggal 5 Oktober tahun 1979 dan saat ini berusia 41 tahun. Sekedar info, bahwasannya aktris Gao Yuanyan merupakan istri dari aktor kenamaan yakni Mark Chow. Dan bahkan keduanya pun kerap kali dijadikan sebagai role model serta dijuluki sebagai couple goals dalam dunia industri hiburan China. Keduanya pun terjerat virus cinta lokasi pada tahun 2012 yang lalu setelah mereka pun syuting film bersama-sama. Dan keduanya pun menikah pada tahun 2014. Selanjutnya, putri pertama mereka telah lahir pada tahun 2019 yang lalu. Dan sejak menjadi seorang ibu, aktris cantik ini pun mundur dari dunia akting serta fokus untuk merawat putri mereka. Tetapi kecantikannya yang sangat ikonik tak dapat terlupakan sampai kapanpun. 12. Zhou Xin. Nah guys, selanjutnya ada aktris senior cantik yakni Zhao Xin yang merupakan aktris serta penyanyi asal Tiongkok yang telah memenangkan gelar aktris terbaik di penghargaan film Hong Kong. Dari awal debut hingga sampai saat ini, tak lagi terhitung sebagaimana banyaknya penghargaan bergengsi yang telah diterima oleh Zhao Xin. Hal itu dikarenakan sampai saat ini ia pun telah membintangi banyak sekali film-film yang telah meraih penghargaan hingga kancah internasional. Bahkan tak mengherankan lagi bahwasannya aktris Zhao Xin pun telah mendapatkan gelar sebagai aktris internasional. FYI, aktris Zhao Xin merupakan aktris kelahiran 18 Oktober tahun 1974 dan saat ini ia telah berusia 46 tahun. Tetapi pada faktanya, bahkan hingga sampai saat ini ketika umurnya pun telah mendekati usia 50 tahun, kecantikannya pun seperti tak lekang oleh waktu. 13. Gulin Aja. Yap guys, next ada si cantik Gulin Aja yang juga merupakan aktris yang sangat cantik natural sejak ia kecil hingga sampai saat ini sepertinya kecantikannya pun tak pernah berubah sama sekali. FYI, Naja merupakan aktris kelahiran Tiongkok, tepatnya tanggal 2 Mei tahun 1992 dan saat ini usianya 29 tahun. Naja merupakan aktris yang punya sejuta pesona layaknya Dili Rabadil Murad dikarenakan mereka berasal dari suku yang sama, tepatnya dari suku Uyghur, di mana mereka pun disebut-sebut sangat cantik bak bidadari. Naja sendiri punya kulit yang sangat putih mulus dengan senyum yang sangat bikin meleleh siapapun yang akan melihatnya. Banyak yang setuju bahasanya meskipun tanpa embel-embel aktris sekalipun, kecantikan alami seorang Naja sudah sangat melekat pada dirinya. Maka kecantikan yang dimiliki seorang Naja kerap kali menjadi sorotan. Yap, Miss Lopa, itu tadi top 13 aktris China tanpa operasi plastik. Kira-kira aktris mana yang menjadi aktris favorit kalian serta aktris yang paling kalian idolakan? Komennya di kolom komentar. Karena sejatinya, ke-13 aktris tadi semuanya sama-sama cantik dengan pesona serta keunikan yang mereka miliki masing-masing, sehingga tak dapat disamakan satu sama lain. Apalagi, mereka semua juga turut mempunyai pesona tersendiri yang sangat membuat klepek-klepek serta membuat para fans sangat meleleh melihat kecantikan mereka. So guys, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Bye.